Assalamualaikum, selamat sore. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, saya akan membuat tutorial konektor rajut dengan nuansa merah putih. Ini untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah benang merek Polycherry atau bisa merek lainnya, ukuran D18, warna merah dan warna putih. Kemudian hak pen nomor 4, kancing. Ini kancingnya saya gunakan ukuran 2 cm atau 2,5 cm dan juga korek api untuk membakar benangnya. Kita mulai saja ya. Kita awali dengan slip knot, lalu buat 12 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita satukan dengan slip stitch pada rantai yang pertama. Kita slip stitch seperti ini. Lalu buat 11 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu kita buat 9 DC pada lubang yang ketiga. Satu lubang diisi 1 DC hingga rantai yang pertama di sini. 1, 2, 3, lubang yang ketiga ini kita isi DC, double crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sudah kita buat 9 double crochet, lalu kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Balik, kita buat 9 double crochet lagi. Kita awali pada lubang yang pertama, lubang yang di sini. Kita buat double crochet. Sudah selesai 9 double crochet, lalu kita buat 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu buat lilitan sehingga di hakpennya ada 4 benang. Seperti ini. Lalu satukan pada lubang yang pertama. Lalu kita satukan dengan SC pada masing-masing benangnya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat dengan cara yang sama, buat 11 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu buat double crochet pada lubang yang ketiga. 1, 2, 3 lubang yang ini. Kita buat 9 double crochet.
sudah selesai 9 double crochet, lalu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3, balik, lalu kita buat double crochet lagi. Ini lubang yang pertama. Kita buat 9 double crochet. Hasilnya seperti ini. Kita buat lagi lubang seperti ini. Caranya buat 6 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu lilitkan benang pada hooknya. Ada 4 benang. Lalu kita satukan pada rantai yang pertama. Kita buat single crochet pada masing-masing benangnya. Hasilnya seperti ini. Ini saya buat 14 cm. Ini nanti masih ada tambahan, sehingga saya sampai sini saja sudah cukup. Setelah itu kita potong benang. Untuk benang yang sudah dipotong ini bisa kita slip-slipkan dengan jarum tapestry. Seperti ini. Lalu benang warna merahnya mulai kita rajut, buat slip knot, lalu kita buat 7 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kita slip stitch pada ujung ini, ujung sini kita slip stitch begini, lalu buat lilitan sebanyak 4 benang pada hakbandnya, masukkan pada lubang berikutnya, lalu kita satukan dengan masing-masing SC. Kita buat SC pada masing-masing benang seperti ini. Setelah itu, buat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita buat picot seperti ini. Kita masukkan pada rantai yang pertama, kita slip stitch seperti ini. Lalu buat lilitan sebanyak 4 lagi, masukkan lagi seperti ini. Caranya sama. Buat 3 rantai, lalu satukan dengan slip stitch pada lubang yang pertama. Kita buat lilitan lagi. Buat 3 rantai, satukan dengan slip stitch. Lilitan lagi.
dibuat sebanyak 7 hiasan seperti ini. Yang terakhir, yang ketujuh, buat 3 rantai, satukan dengan slip stitch pada rantai yang pertama. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita slip stitch pada ujung pola yang ini, pola persegi panjang ini. Kita slip stitch. Lalu kita buat dengan cara yang sama pada lubang yang terakhir ini. Jumlahnya 18 pola. Buat lilitan sebanyak 4. Lalu satukan. Buat 3 rantai, slip stitch pada lubang yang pertama, buat lilitan sebanyak 4, satukan, buat 3 rantai, slip stitch pada rantai yang pertama. Untuk benang warna putih, ikut kita rajut biar kencang. Ini sudah selesai, kita buat 18 pola seperti ini. Lalu kita satukan pada ujung pola persegi panjang. Kita satukan dengan slip stitch seperti ini. Lalu buat satu rantai. Kita buat 4 lilitan. Kita lakukan dengan cara yang sama. Buat pola seperti ini sebanyak 7. 2, 3. Lalu kita slip stitch pada rantai yang pertama. Lilitkan 4 benang, lalu kita buat pola memanjang tadi. Dengan cara yang sama, lalu buat 3 rantai, kita slip stitch pada rantai yang pertama.
sudah ada 7 pola, lalu kita slip stitch pada ujung pola persegi panjang, buat satu rantai. Kita buat lilitan sebanyak 4, lalu kita buat 18 pola pada lubang tadi. Untuk polanya ini saya buat 17 pola, dan dengan rantai yang pertama ini jadi totalnya ada 18 pola. Lalu kita slip stitch di sini, bisa potong benang, lalu kita rapikan. Hasilnya seperti ini. Bisa kita slip-slipkan benang sisanya. Selanjutnya kita pasang kancing pada ujungnya. Kita jahit biasa dengan jarum jahit. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.